Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kalam doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tercurah limpah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kelimpahan rezeki dan juga diberikan kesehatan dan panjang umur. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat kalam doa yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang tentunya adalah mempunyai hutang, kadang hutang ini walaupun tidak seberapa, tapi semuanya adalah mempunyai rasa ketidaktenangan, rasa kegundahan. Maka untuk Anda yang terbelit hutang ratusan, puluhan, bahkan miliaran, tak ada salahnya untuk mengamalkan dua nasihat ini. Perbanyak istighfar karena mohon ampun pada Allah, itulah yang akan memudahkan rezeki. Kedua, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini bersama-sama supaya kebermanfaatan bisa dirasakan oleh Anda maupun oleh yang lainnya. Saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Para jamaah kalam doa yang dirahmati Allah, adapun doa yang Rasulullah SAW ajarkan sebagai pelunas hutang ialah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya utang. Hadis riwayat Bukhari. Dianjurkan bagi Anda untuk memperbanyak berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berzikir kita mengingat Allah, dan jika kita selalu mengingat Allah, maka sudah pasti Allah akan selalu mengingat kita, baik dalam berduka ataupun dalam keadaan senang. Sedangkan zikir yang paling masyhur adalah sebagai berikut. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Amalkan masing-masing 33 kali setelah sholat 5 waktu ataupun berapapun yang penting membaca untuk mengingat Allah. Insya Allah, jika ini dilakukan atas dasar ikhlas cinta kepada Allah dengan menyebut dan mengagungkan asma Allah, maka hidup Anda akan lebih baik. Sebab ini merupakan janji Allah sendiri dalam Al-Quran dan Hadis Qudsi. Para sahabat jamaah kalam doa yang dirahmati Allah, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan semoga bisa menjadi wasilah tercapainya semua harapan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.